Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Best 5.10, 5 petang bersama saya Alia Jasmine. Ikuti tumpuan jam ini. Kos membina terowong dan kerja bawah tanah bagi transit aliran berkapasiti tinggi MRT, jajaran Sungai Buloh, Serdang Putrajaya mungkin meningkat antara 30 dan 50% berbanding MRT jajaran Sungai Buloh Kajang kerana ia melibatkan bahagian lebih luas dan volume kerja lebih besar. Pengarah projek MMC Gamuda KV MRT, Satpal S. Bogal berkata, penjajaran terowong yang lebih panjang serta bilangan stesen adalah antara faktor yang menyebabkan kos lebih tinggi. Sementara itu, dokumen tarikh khas bertajuk Mega Structure of MRT Malaysia Urban Diggers adalah antara dokumen tarikh 12 Treasures of Malaysia yang akan disiarkan buat pertama kali oleh National Geography bersempena sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Sukatan mata pelajaran sejarah di peringkat sekolah perlu dikaji semula bagi memasukkan sejarah Malaysia moden untuk membolehkan pelajar mengetahui kejayaan pemimpin negara yang mampu menangani krisis kegawatan ekonomi 1986 dan krisis kewangan 1997. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim berkata, pelajar perlu mengetahui dengan jelas bagaimana krisis itu berlaku dan kejayaan pemimpin negara ketika itu menanganinya dengan baik. Beliau khawatir jika sejarah itu tidak dijelaskan dengan baik, generasi muda akan dipesongkan oleh daya pihak tertentu yang disiarkan melalui media sosial. Keistimewaan dan kelainan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, sebanyak 6,000 tempat duduk istimewa yang dipanggil tangga kambing diletakkan di sepanjang bangunan Sultan Abdul Samad menuju ke Jalan Raja Laut. Ia bagi memastikan keselesaan pengunjung yang hadir untuk menyaksikan perarakan Hari Kebangsaan. Dan buat pertama kali juga, sebuah skrin besar turut dipaparkan di hadapan pentas bagi memberi visual lebih jelas kepada penonton yang hadir. Perkembangan luar negara. Susulan penemuan 71 mayat yang dipercayai pelarian dalam sebuah trak yang ditinggalkan di tepi sebuah lebuh raya 17 km dari sempadan Austria-Hungary. Polis berkata agak sukar untuk menentukan bila kematian mereka. Turut ditemui dalam kenderaan itu dokumen yang berkaitan dengan Syria. Biro Penyiasatan Kebangsaan Hungary mengesahkan sudah menahan 4 orang yang dipercayai punya kaitan dengan penemuan tersebut. Berikutan itu, penduduk sekitar Budapest berkumpul di sekitar stesen kereta api Eastern menyalakan lilin bagi memperingati kejadian berkenaan. Antara yang maut termasuk seorang bayi perempuan dan 3 kanak-kanak. Bercakap kepada pemberita, mereka menyifatkan kejadian itu sebagai kematian yang dahsyat melibatkan pelarian. Mereka mahu pihak bertanggungjawab sedar yang permasalahan berhubung pemerdagangan manusia bukan hanya berlaku di lautan sahaja. Kira-kira 100,000 migran dari Syria dan negara berkonflik menggunakan laluan Balkan setiap tahun untuk masuk ke Eropah. Manakala di perairan Libya, sebuah bot yang bermuatan migran dari Afrika karam. Dikhuatiri kira-kira 500 orang yang berada dalamnya maut. Setakat ini, 52 mayat sudah ditemui. Sebelum ini, 2 bot disahkan karam 1 km dari pelabuhan Zuwara, Libya. Ia membawa masing-masing 100 orang dan 400 orang. Dan dicatatkan sekurang-kurangnya 2,300 migran maut dalam perjalanan untuk memasuki Eropah tahun ini sahaja. Baik, saudara, sekian Best 5.10 untuk jam ini. Ikuti Nasional 5 bersama Taufik untuk perkembangan semasa dalam negara. Dengan itu, salam sehati sejiwa.